Pemirsa, seorang tukang becak di Lamongan, Jawa Timur menambal jalan berlubang seorang diri menggunakan material aspal bekas. Aksi tersebut dilakukan demi keselamatan pengguna jalan termasuk putrinya yang bekerja di Kota Lamongan. Mengendarai becak motor miliknya, Gufron, warga desa Dinoyo dekat Kabupaten Lamongan, menyisir jalan berlubang untuk ditambal. Pria yang berprofesi sebagai tukang becak ini sudah beberapa hari melakukan tambal sulam jalan seorang diri. Jalan yang ia tambal merupakan jalan poros kecamatan dekat menuju kecamatan Karangbinangun. Pria 62 tahun ini membawa material bekas kerukan aspal dan martil serta solar untuk memadatkan tambalan. Gufron sengaja melakukan aksi tersebut demi keselamatan pengguna jalan, termasuk putrinya yang bekerja di Kota Lamongan. Ia khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan pada putrinya saat pulang kerja pada malam hari. Gini, saya kan termasuk kerja di lapangan. Nah, lubang itu walaupun nggak lebar, tapi kan dalam. Saya khawatir nanti kalau pulang malam, terus pas kebetulan itu anak saya yang lewat, susah. Saya yang susah. Gufron berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan yang kerap rusak saat musim penghujan, termasuk lampu penerangan jalan umum. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wakid, iNews melaporkan.